keunikan nama dan kasta di Bali. Sistem kasta di Bali selalu identik dengan orang yang beragama Hindu. Sistem kasta membagi orang Bali ke dalam beberapa golongan tingkat atau derajat. Anak-anak di Bali pada umumnya diberi nama berdasarkan kasta dan urutan lahirnya. Penempatannya yaitu di bagian depan sebelum nama panggilannya, kasta di Bali. Jadi, kasta di Bali dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana adalah kasta tertinggi, kebanyakan dari para pendeta, pemuka agama dan orang suci. Orang dalam golongan ini biasanya berperan memimpin upacara keagamaan. Selanjutnya, ksatria yang terdiri dari raja, prajurit, dan bangsawan. Mereka berperan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ketiga ada Waisya, berasal dari kelompok pedagang, pengrajin atau buruh kelas menengah. Dan terakhir adalah Sudra yang kebanyakan berasal dari golongan petani atau buruh kecil. Adanya sistem kasta ini, membuat orang Bali memiliki nama yang unik. Tidak hanya berdasarkan kasta, nama orang Bali juga dipengaruhi oleh jenis kelamin dan urutan lahirnya. Nama depan untuk anak laki-laki biasanya menempatkan I, sedangkan Ni, untuk perempuan. Untuk kasta Brahmana, biasanya mereka menggunakan nama Ida Bagus untuk laki-laki, dan Ida Ayu, atau Dayu, untuk perempuan. Untuk kasta Ksatria biasanya menggunakan Anak Agung, Agung, Dewa, untuk laki-laki, dan Anak Agung, Agung, dan Dewa Ayu, untuk perempuan. Untuk penguasa yang berkuasa, mereka akan menggunakan Cokorda, atau Dewa Agung. Untuk Waisya, mereka biasanya menggunakan Gusti, untuk laki-laki dan perempuan, Desak, untuk perempuan, dan Dewa, untuk laki-laki. Yang terakhir, Sudra, mereka menggunakan 4 urutan nama berdasarkan kelahiran, yaitu Wayan, Putu, Ilu, untuk anak tertua putri, dan menggunakan Wayan, Putu, Gede, untuk anak tertua putra. Anak kedua menggunakan Made, Kadek, Nengah. Anak ketiga menggunakan Nyoman dan Komang. Sementara anak keempat yaitu Ketut, baik perempuan maupun laki-laki. Lalu bagaimana dengan anak kelima? Jika mereka memiliki anak kelima, maka mereka akan memberinya nama yang sama dengan anak pertama. Nama orang Bali banyak yang sama ya? Iya betul, karena 90% orang Bali adalah Sudra, maka ada banyak orang dengan nama depan yang sama. Meskipun ada sistem kasta yang mempengaruhi tatanan kehidupan di Bali, namun rasa kekeluargaan dan solidaritas tetap dijunjung tinggi oleh orang Bali.